Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali lagi bertemu dengan saya Aski Roman di channel Aski Roman. Kali ini di depan saya ini sudah ada satu unit mobil pick up L300. Ini tahun pembuatan 2012 seperti biasa. Nah, saya akan mereview ini mobil sudah di cutting stiker full body kawan-kawan. Nah, gimana nanti detailnya seperti apa, dari apa namanya desain cuttingnya, kita coba nanti berkeliling kita lihat detailnya seperti apa. Oke, kita coba lihat dari bagian depan ini. Di bagian depan ini cukup simpel kawan-kawan, ini dilapisi stiker warna hitam, kemudian ini ditambah warna oranye dan warna kuning dengan pola yang sederhana, pola kotak-kotak. Kemudian kita bergeser lagi di bagian samping kiri. Nah, bagian samping kiri ini ada satu gambar, kemudian ini ada tulisan Kevin Crew. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini ada tulisan Elsa KWP, ini nomor punggungnya 97. Jadi ini nomor 97 dari Elsa KWB. Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Nah, ini kita shoot dari jauh. Nah, ini detailnya seperti ini. Kita nanti berkeliling lagi ke sebelah kanan. Nah, untuk bagian belakang ini cukup simpel, ini ditempel stiker-stiker saja. Tidak dibeli di detail yang seperti di sebelah kiri. Nah, ini ada stiker-stiker, cuma tetap di blok warna hitam. Kemudian ini ada sedikit tambahan warna kuning dan oranye. Nah, ini ada stiker-stiker komunitas dari L2C Indonesia sampai Elsa KWB. Ya, ini semua komunitas di L300 kawan-kawan. Oke, kemudian ini untuk bagian spakbor bawah ini dipasang tulisan Elsa KWB. Ya, jadi sudah di sama, ini ada tulisan Elsa KWB juga sudah di stiker. Nah, kemudian kita naik di samping sebelah kanan ini, di background warna kuning ini lebih rame motifnya. Nah, ini aja juga warna-warnanya lebih banyak kombinasinya, ada warna oranye, biru, ungu, dan sebagainya. Kalau yang sebelah kanan ini dominan warna kuning kawan-kawan. Nah, jadi di sana itu warna hitam, yang sebelah kiri, yang kanan ini warna oranye. Nah, ini seperti ini, sama ini ada logonya 97, nomor punggungnya. Nah, kemudian detailnya seperti ini. Ini shoot dari belakang agak jauh. Nah, untuk bagian-bagian lab masih dalam kondisi standar, cuma ada penambahan di stikernya aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap subscribe, like, share, and comment channel Aski Roman. Saya Aski Roman pamit undur diri, see you next time and enjoy.